Di tunnel pertama kita bisa melihat di sini progresnya sudah sip di sini ya. Tinggal ditaruh besi penyambung di atas, nanti di atas tunnel utamanya itu nanti supaya terhubung trek lurusnya seperti itu. Ya, kita akan langsung ke depan saja. Ini kita masih berada di trek lurus yang menuju ke tikungan pertama yang berada di bawah bukit itu ya. Tapi sebelum ke tikungan pertama ya, kita akan melihat untuk saat ini ya. Sama seperti di sebelah kiri yang ada di surface road maupun area gravel yang ada di tikungan ke-10 ini, yang berada di titik yang paling luar biasa sekali di sini ya, di pinggir pantai kita bisa merasakan sensasi nanti sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.